Setelah aku tahu. Oh, sekejap. Oh. Kau main terang menderang kebun malam ni. Oh. Tolong, 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 Kat. Tolong, Kat, tolong, Kat. Ya, ya, ya. Ha, ya. Sampai. Ini tadi kau tarik. Aku tarik. Patah balik. Patah balik. Ambil yang kosong. Kosong. Otak kosong. Naikkan atas dia. Untuk musim ni, untuk musim ni, di belakang sana tu yang paling banyak. Kan ada pagar tu, pagar. Sebelah sana tu yang paling banyak luruh. Kebun orang. Pagar lepas kebun orang. Sebenarnya Murali, aku... Murad. Oh. Murad. Murad. Macam mana dengan perkiraan gaji kita? Sekarang ni kok macam mana? Bulan lepas lain, bulan ni lain, bulan yang selepas ni lain juga. Kenapa? Macam mana? Okey, yang kali ni diikut episod. Hah? Diikut episod. Episod. Ah, dia tak kira jam, tak kira hari, kira episod. Eh, kau apa pasal teruk sangat muka bengkak? Aku ni kerja. Kau dah ambil barang eh? Bukan. Kenapa ni, wei? Kenapa? Durian. cuma aku nak beritahu kau. Takut kau takut kau marah tapi aku minta kemudahan. Apa dia? Aku tanam pokok kelapa kat sini. Kau okey ke? Pokok durian. Ini pokok durian. Membohong. Aku yang tanam. Dulu pokok kelapa. Dulu pokok kelapa. Oi, macam mana nak betul dengan kau? Ada lagi satu. Lagi satu. Apa lagi? Tanah sebelah kanan tu kosong kan? Elok kita tanam cempelak. Cempelak. Cempedak. Ha? Cempedak. Hey, Cina tu datang cakap cempelak. Asal misalnya kau macam reggae tapi. Oh, aku minta maaf nak tanya. Kau jangan ketawa kalau aku tanya ni. Satu. Oi, bahaya ni. Tolong, tolong. Apa dia? Kau ni aku nak tanya. Gigi kau memang geraham semua eh? Besar. Diam. Kenapa long? Atas bibir ada lipat. Atas bibir ada lipat ni. Atas bibir ada lipat. Hey. Malam hujan kau punya pelusun ni nak aku mop. Tak payah. Tak payah. Angga, siapa ni? Macam mana kau boleh pakaikan monyet baju ni? Orang. Mati-mati kat monyet. Halo, Kuman. Siapa tumbuk dia lebam-lebam ni? Tak lah, dia memang macam ni. Sunblock kat belakang. Sunburn dia sunblock. Gembira. Terbalik. Hah? Terbalik. Oh. Betul. Durian jatuh. Hari tu kan kita dah jumpa orang ubat tu. Dia dah pagar kebun kita. Dia ni bodoh bukan main-main ni. Dia ulung kita balik rumah lu. Balik rumah. Lagi satu, kenapa tak jaga rumah kita sampai macam ni? Ni bukan rumah lu. Ni bukan rumah. Bukan rumah. Long, Alung memang dah nekat nak rambut macam ni. Alamak, si bodoh ni keluar lagi. Lagi? Ini ada jamuan special betul. Apa tu? Oh, durian ni baik. Durian tak nampak. Ni elok ni. Elok? InsyaAllah. Pegang dengan kau je dia elok. Nak buka kan? Apa dia tengok ni? Tepi! Tahulah tak ada lain-lain penting yang nak bawa. Jangan suka-suka hati sangat. Long. Long apa kau long? Aku long. Ya. Ni duduk sekejap. Ha? Duduklah. Jatuh! Saya akan pertahankan tanah yang Abah tinggalkan ni. Sampai... Saya akan pertahankan... Sini, aku sini. Sayang dia, rindu dia. Minum. Tunggu tanah. Asal kau daripada lalu rumah aku? Abang Murad. Meh, sini, Murad. Benda berkepung kat belakang. Mana aku tahu mana masuk, mana keluar. Tanah kebun aku ni nak jual. Tempat aku bekerja nak dijual je. Tempat kerja kau kisahkan. Aku tanah mak bapak aku tu. Boleh, berapa banyak dia offer? Dia offer 30.my. 30.my. Jual. Engkau jual. Aku takkan jual kalau tak ada .com. Abang. Jual. Saya tak boleh jual. Begitu juga saya tak boleh jual. Kasih sayang antara kita. Jangan jual. Aku takkan jual. Abang kata jangan jual. Jangan jual. Oi. Jangan. Jangan jual. Jangan. Jangan jual. Memang sesuai kau dua orang adik-beradik. Yati. Boleh tak lepas ni Yati jangan panggil Abang Murad? Habis tu nak panggil apa?
panggil Amin. Amin, kenapa? Supaya sentiasa ada dalam doa Yanti. Yeah. Wah, kau pikat lain eh? Alah, biasalah tu peluang. Aku pikat lain tak pandai. Habis tu? Cuyi hati orang pandai. Tak jadi pula. Ni aku nak bagi tahu kau. Apa? Lain kali kalau cat rumah, jangan di sebelah rumah. Orang tercat sekali. Sekarang ni, sesi penjualan tanah tu dah semakin... Berleluasa. Kau ni kecil hati aku. Dia watak ni apa? Aku kawan kau sama-sama kita pergi kawan, sekolah. Kawan. Tak, ini kebun apa? Kau tu. Apa sang kau nak jual kau tak beritahu aku? Bukan. Aku kerja je. Itu owner dia tu. Itu owner dia. Tak owner? Pakai skrip ke? Maksudnya salah tak apa. Jangan confident. Along, jangan sign dulu. Ini tanah mak, tanah bapak. Apa sang Along nak jual? Along. Sabar. Awalnya perancangan aku yang mengamuk tiba-tiba kau. Alun jangan jual tanah mak. Bijak betul kau main minggu ni. Jangan main tu. Alun jangan jual tanah mak. Jangan main benda tu, aku risau. Sabo. Jangan main. Sabar. Aku lagi kat sana kang. Ini berlakon-berlakon juga. Kadang terlepas saya. Dengar sini. Alun. Kenapa? Alun. Aku dah cakap tolong jangan. Tolong tangan terbelit tu. Ini scene kalau paling nak, best. Kalau nak tahu kenapa aku beria nak watak ni, sebab bila aku kaji-kaji watak ni ada makan durian. Biar kena terajang tak apa. Yang penting kita makan durian betul-betul. Durian apa sedap sangat ni? Itu yang cakap tadi, ambil watak kena kita makan. Yalah. Macam tu, yang si bodoh tu lantar lah. Ini pula kau eh. Ini scene. Ini bukan si korang ni. Dia bukan. Ya Allah. Ni. Woi. Macam ni. Yati dah mandi? Dah lah. Kalau sehari Yati tak mandi tak boleh ke? Mana boleh, rimas lah. Macam itulah sehari abang tak nampak Yati. Tak ada bagi sembunyi. Sembunyi tak apa, dia mesti datang lagi. Mana nak sembunyi? Nak sembunyi kat mana? Aku jumpa. Ni. Woi, dalam. Buka pintu dah betul. Masuk dalam. Oh, dalam. Along. Hei, Along. Nak minta tolong tak? Jangan, Long. Banyak episod lagi, Long. Mak! Dah start ke? Penjahat! Long. Dia yang ni. Ho. Padam muka. Comel. Cakap padam muka comelnya. Lagi baik lah. Aku dah dua kali. Aku baik. Along. Dia ni makan kat dalam tu. Entah durian tu, entah dia. Ini karma orang panggil. Ini yang dipanggil. Berlakon kurang, make up lebih.